perkenalkan nama saya Widya Pahitrika dari Fakultas Ilmu Pendidikan PGSD Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk memenuhi tugas KKN mandiri, di sini saya akan membuat satu produk yaitu menanam sayuran hidroponik. Kenapa saya memilih menanam tumbuhan hidroponik sebagai tugas KKN mandiri? Karena saya tinggal di daerah perumahan, yang mana di daerah perumahan ini minimnya lahan untuk bercocok tanam. Yuk kita mulai cara membuatnya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya diawali sesuatu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kita akan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer agar kita terhindar dari kuman-kuman atau virus-virus yang berbahaya. Nah, sudah menggunakan hand sanitizer, alhamdulillah. Insya Allah kita akan terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Yuk kita mulai video pembuatannya. Ini adalah bahan-bahannya. Pertama ada botol bekas plastik, ada gunting dan cutter, ada bibit kangkung, rock wool, vitamin A dan B, yang terakhir kain bekas. Rock wool untuk menumbuhkan bibit kangkung. Masukkan benih-benih tersebut ke dalam rock wool yang sudah dilubangi. Fungsi rock wool ini sebagai media untuk mempercepat pertumbuhan benih kangkung. Selanjutnya, ambil satu botol untuk dibagi menjadi dua bagian. Setelah dibagi menjadi dua bagian, lubangi bagian atas botol untuk menempatkan kain bekas yang sudah dipotong memanjang ke dalam botol. Fungsinya sebagai media untuk menyerap asupan vitamin yang diperlukan oleh tanaman tersebut nantinya. Seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya, siapkan vitamin A dan B. Lalu campurkan kedua vitamin tersebut ke dalam satu botol yang berisi air. Teteskan masing-masing vitamin minimal 5 ml, lalu kocok air agar kedua vitamin tersebut tercampur rata. Masukkan air tersebut ke dalam botol bagian bawah yang sudah dibagi menjadi dua bagian. Vitamin tersebut berfungsi sebagai asupan nutrisi bagi tanaman. Lalu masukkan tanaman yang sudah disemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.